Kita bersua kembali dan seperti biasa Ana, untuk setiap pagi juga kita membawakan cerita pagi dari negeri-negeri terpilih untuk membawakan perkembangan buat pagi ini. Ya, dan kali ini kita berada di Langkawi bercakap tentang skim perlindungan My Salam bersama dengan pelapor kita Wan Nur Ashiki Wan Azimin di Langkawi. Silakan. Okay. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya sekarang berada di Kompleks Sukan Langkawi untuk bersama-sama pada sesi taklimat Pakej Rangsangan Ekonomi 2020, Bantuan Sara Hidup BHH dan juga Skim Perlindungan My Salam. Jadi program hari ini yang dianjurkan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi LADA tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi penerangan yang jelas kepada masyarakat di sekitar pulau ini berkenaan dengan Pakej Rangsangan Ekonomi BHH dan juga Skim Perlindungan My Salam seperti mana saya bagi tahu sebentar sahaja tadi. Jadi untuk menceritakan dengan lebih lanjut berkaitan salah satu kandungan yang dibicarakan hari ini iaitu skim perlindungan My Salam, bersama saya ketika ini ialah Ketua Skim My Salam Encik Khairul Anwar Cik Yub. Jadi Encik Khairul, mungkin ramai yang tidak jelas berkaitan dengan skim ini. Mungkin Encik Khairul boleh jelaskan kepada mereka apa itu skim perlindungan My Salam. Baik, terima kasih. Skim My Salam ini sebenarnya adalah skim yang diperkenalkan pada 2019 ya. Dalam tujuannya adalah untuk memberi perlindungan takaful percuma kepada lebih daripada 4 juta penerima bantuan sara hidup, yang mana skim ini merangkumi perlindungan dari segi kemasukan hospital dan juga perlindungan penyakit kritikal. Jadi siapa penerima yang layak dan apakah manfaat yang akan diterima mereka berdasarkan skim perlindungan My Salam ini? Baik, syarat kelayakan sangat mudah. Pertama sekali, mestilah menjadi penerima bantuan sara hidup bagi tahun 2019 atau 2020. Kedua, berumur 18 hingga 65 tahun, berkahwin ataupun single parents, ibu tunggal atau ayah tunggal pun juga layak. Dan tahun ini kami juga perkembangkan manfaat skim untuk meliputi penerima-penerima bagi orang kelainan upaya OKU berpendapatan RM2,000 sebulan dan juga orang bujang berumur 40 tahun ke atas dan berpendapatan RM2,000 sebulan. Okay, jadi seperti kita tahu tak ramai yang yang boleh akses kepada telefon pintar ini. Jadi bagaimana cara mereka boleh mendapatkan penerangan yang lanjut, penerangan yang jelas berkaitan dengan skim ini? Banyak cara ataupun platform yang telah kami sediakan untuk orang ramai bagi mendapatkan maklumat, mendapatkan semakan kelayakan, bantuan turutan. Selain pada digital platform iaitu My Salam, www.mysalam.com.my, orang ramai juga boleh melawat kami punya kios perkhidmatan My Salam yang ada di seluruh Malaysia sekarang ini. Kami sedang set up atau sedang buat pemasangan secara berperingkat. Buat masa sekarang ini kami ada lebih daripada 70 kios di seluruh Malaysia. Di Langkawi sendiri kami sudah ada kios perkhidmatan My Salam di Hospital Langkawi. Di situ waktu operasi ada 9 hingga 5 petang dan ada pegawai yang akan cuba membantu menjawab sebarang pertanyaan ataupun menyelesaikan sebarang masalah berkaitan dengan My Salam di situ. Okey, baik Encik Khairul Anwar. Jadi, kerajaan telah memperkenalkan skim perlindungan kesihatan kepada hampir 8 juta rakyat Malaysia bagi membantu golongan miskin yang memerlukan kewangan apabila menghadapi penyakit kritikal. Jadi, saya kira setakat itu sahaja perkongsian dari Langkawi hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih Wan Nur Chikin di atas laporan anda. Itu dia My Salam, satu inisiatif kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia dalam skim perlindungan kesihatan. Dan sudah sebisinya golongan B40 akan mendapat manfaat dan juga terkesan akibat daripada pemberian skim My Salam ini khas untuk memberikan anda perlindungan yang lebih menyeluruh khususnya daripada aspek kesihatan. Betul. Baik, seketika nanti Ana, kita juga nak bercakap